Lantunan syahdu kepergian Mega hari ini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bagaikan seruling gembala di atas bukit hijau. Mega akan di Korea lagi, bertahun lamanya. Dengan wajah berbalur air mata, inilah kesaksian terbaru saudara laki-laki sang Megatron. Ia mengunggah video saat Mega tengah peluk ibu tercinta di sebuah bandara, dan kepastian keberangkatan Mega ke Korea telah membuat lega jiwa para fans yang ingin blokir Red Sparks jika tanpa Mega di sana. Di foto itu juga tertulis, cerpen mengharukan sang abang tercinta buat Mega. Ia bahkan menyertakan foto Mega saat kecil di pangkuan almarhum sang ayah yang telah tiada buat selama-lamanya. Keberangkatan Mega malam ini ke Korea telah menimbulkan banyak keraguan di hati para fans Mega di Korea. Memang hampir saja Mega akan disandra di PON Aceh Sumatera. Namun berkat kegigihan netizen dan fans, akhirnya visa Mega diberikan. Walau Mega sempat seka air mata, berlari, meninggalkan arena saat Mega diputuskan ke PON dan tunda Korea. Demikian kisah terbaru Mega Paman. Mari kita doakan Mega mampu lebih baik di Liga Korea musim ini. Tetap di jalan terang bersinar, jauhi narkoba, dan jangan lupa berbagi.